Tara. Semangat banget. Gue perhatikan ya, lu kan main film udah, boy band udah, ya kan, dagelan juga udah, ya kan. Dia ini sekarang terlibat project baru di net, televisi masa kini, udah tayang ya? Udah tayang. Gue udah nonton episodenya, nice banget, yang menarik gitu ya. Ya, kalau udah nonton yang mana yang lu tonton? Yang episode itu yang... Mana? Coba, lu jangan bohong sama gue. Lu jangan bohong. Lu kan juga, nanti kan bintang tamu jadi lu guru. Lu kan jadi dosen, bener kan? Gue gak jadi dosen, itu bukan dosen, Destan. Oh, berarti aku salah ya. Guru. Bener kan? Jadi guru. Di kelas internasional. Iya. Setiap Sabtu dan Minggu, bener? Betul. Jam? Jam 5:30 sore. Lo yakin gak? Lo kayaknya gak yakin. Karena gini, kita lagi pindah-pindah jam. Karena kan ya kemarin sempat hari Kamis sama Jumat. Sekarang udah pindah lagi jam tayangnya. Jam 5:30. Tapi gimana rasanya ngajar mereka? Awalnya gini, awalnya waktu pas gue syuting, gue pikir mereka, gue udah diwanti-wanti kalau ada beberapa orang yang tidak bisa bahasa Indonesia. At all. Dan benar-benar ada yang bisa bahasa Indonesia juga. Mungkin hanya beberapa orang. Kayak Tyson. Tyson bisa, Suzuki Sang juga bisa, Lee juga bisa. Cuman ketika mereka disatuin dalam satu sitcom ini, kan kita bermainnya timing ya Pak. Timing. Itu ya... Sampai sutradara gue yang namanya Pak Omar aja sampai stres. Karena emang segitu susahnya untuk kita main timing. Karena kan kalau yang namanya situasi komedi itu kan nggak seperti. Gimana kalau lo ajak kita untuk merasakan kestresan itu? Mau lo? Kita ngobrol sama murid-murid lo. Boleh. Ada di bawah? Ada dong. Mana? Ini gue kantongin pakai nanya lagi ada di situ. Iya. Ayo. Selamat siang. Halo, nice to meet you ya. Nice to meet you. Gimana punggung? Punggung. Gimana Melani, ha? Baik. Silakan duduk. Iya. Kita mau ngapain kalau boleh tahu? Tara, jelasin kita Tar. Tadi katanya ini lu bawa anak-anak lu. Kenalin dong dari mana aja mereka? Ini Lee Jong Yu. Lee Jong Yu itu terkenal dari Korea dan dia tuh punya dia di sini bekerja karakternya adalah bekerja di dalam satu perusahaan elektronik. Okay. Tapi dia punya impian untuk menjadi boy band. Oh ya? Walaupun boy bandnya sama. Tapi dia bisa berbahasa Indonesia? Tidak. Saya dulu bisa dan saya juga boy band. Lebih terkenal daripada Tara. Iya. Oh gitu. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya ada Ling Ling. Ini adalah siswa saya dari China. China. Dia kerja di sini karakternya ceritanya kerja di Bank of China. Oh, Bank of China. Ya mungkin boleh diajak ngobrol silakan. Bisa berbahasa Indonesia? Nama, your name. My name? Ya. Yeah. Nah, ini nyambung. Name? Yes, your name. The real name? Yeah, real name. Michiko. Michiko. Oh, from Japan? No. Michiko is Japan? Yeah. Ini yang ini bocah nih. Si sole lah. Ini Ling Ling. Ya, yang berikutnya silakan ini. Ajak ngobrol. Kalau ini, halo. Nice to meet you. What's your name? Abbas. Namanya Abbas. Namanya Abbas. Abbas kemana? Abbas. Dari mana? Abis itu. Where you came from? Nigeria. Oh, jauh-jauh dari Nigeria namanya Abbas. Okay. And next. Next. Oh, udah tahu nih Suzuki ini. Pak Bodi, give this a hukuman. Nanti. Suzuki. Suzuki apa kabar? Suzuki apa kabar? Lu apa kabar? Boleh. Baik, lu berjalan. Berdiri. Apa tidak? Ya. Saya dari Jepang namanya Suzuki. Oh. Saya dari Jepang namanya Suzuki. Ya. Selanjutnya. Ini. Berdiri. Namanya siapa? Mejamu Carlos. Oh, Mejamu Carlos. Ganteng nih ya. Lu kalau dilihat-lihat mirip lu. Masa sih? Coba deh kita samain. Mirip dari mananya? Coba. Lu kan biasanya bisa ngerayu wanita. Minta lampu yang terang banget dong. Terang banget. Tara lu lagian gak bisa bedain Carlos sama Carbol. Beda. Carlos dari mana? Soy Colombiano. Colombiano. Bermain bola juga? Ya bisa tapi enggak. Tapi enggak jago? Ya.
Oh, dari Kolombia. Falcao, Falcao. Ya, Falcao, Falcao. Oh, Falcao. James Rodriguez. James Rodriguez. Tapi dia punya keahlian juga. Dia bisa bernyanyi sama bermain harmonika. Dan satu lagi mungkin yang sama kayak Desta, dia bisa handstand. Ya, aku masih kemarin aku main sama Mata Jiwa. Oh, main sama Mata Jiwa? Iya, kemarin kita... Coba nyanyi sedikit, nyanyi sedikit. Kita ini semua sama. Wih, itu dari Mata Jiwa. Iya, iya, iya. Sabar, Bu, sabar, Bu. Bagus suaranya, Carlos. Oke, itulah dia para pemain dari kelas internasional. Oke. Ini belum dipanggil. Sabar, sabar, sabar. Duduk dulu. Ya orangnya sabaran. Pijit, tukang pijit tolong. Oh iya, iya. Kamu dari Batak ya? Iya. Kok Batak? Jangan Tyson ya. Oh iya. Saya Desta dari Depok. Jangan Tyson ya, saya Desta dari Depok. Oh, gue Tyson, dia Depok. Eh, dia Desta. Oke, okay, ada satu lagi nih. Ada satu lagi di sebelah kiri Maya, kita. Sama John main. Coba nih. Ini kayaknya... Bohong. Nyambut aja lu. Ini ada Bu Maya. Iya. Sebagai? Ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah. Yang demennya ngemilin atau nyediain. Enggak. Kan gue lagi diet. Oh. Jadi gue gak mungkin ngemil. Apa toples mulu isinya di bawah mejanya? Enggak nonton deh. Gue nonton. Nonton, nonton. Thank you, thank you. Ngemilin thank toples you. Kan? Hey. Maksudnya toples isinya. Bukan isinya, isinya ya. Tepuk tangan dulu buat para pemain. Oke. Mungkin yang penasaran kayak apa sebetulnya keadaan situasi dari kelas internasional, ya. Ini dia videonya. Abbas, kamu kuliah? Apa saja yang kamu lakukan sebagai mahasiswa? Belajar. Selain itu? Belajar. Ada lagi? Belajar. Oke, okay, tapi gue tertarik kok bisa bergabung Abbas dulu. How come that you can involve in the... Bahasa Indonesia dong, kan dia belajar bahasa Indonesia. Ini kan kelas, kelas bahasa Indonesia. Oh, iya. Kenapa kamu bisa akhirnya bergabung dengan program kelas internasional ini? Karena dulu saya belajar... Macet nih. Karena dulu saya belajar... Saya belajar bahasa Indonesia di STB Belgia. Oh, SD Belgia? Iya. Yeah. Oh. Yeah, bagus bahasa Indonesia saya kasih duit. Saya sih kalau itu orangnya royal. Yang bahasa Indonesia itu bisa, saya kasih duit. Oke. Okay. Nih, coba Lili. Lili bisa berbahasa Indonesia? Main your dompet bisa, ya. Kenapa bisa bergabung? Dibayar loh. Oh, bagus. Dibayar. Coba bintang. Ini bisa tanya, cepet. Cepet. Oi. Saya mah royal anaknya. Ini Camelo Pena Carlos Andres siapa? Ini dompet siapa? Eh, itu dompetku. Dompet dia ya? Oh iya, maaf. Kok bisa ada di sofa ya? Cepet, balikin. Aduh. Astaga. Mana itu ongkos lagi? Bentar. Oh, bahaya juga di sini. Lu copet ya, bro? Dia pengennya ada loh. Siapa copet di sini? Siapa yang paling lama tinggal di Indonesia? Siapa yang paling lama tinggal Suzuki. Di Indonesia? Suzuki. Ya, selain Suzuki. Suzuki mah udah. Mungkin saya. Oh, nama no, Michiko ya. Michiko sudah berapa lama di Indonesia? Sudah lama. 12 sudah tahun? Lama berapa? Sudah lama. Sudah lama. Dari lahir maksudnya? Iya, iya. I'm born here. Oh, lahir di sini? Iya. Oh, lahir sudah di sini. Lama. Born here? Iya. Kenapa nggak bisa bahasa Indonesia? Bisa. Tapi pelo. Bisa. Seperti itu. Bisa. Emang karakternya kan? Emang karakternya seperti itu. Siapa? Ya, yuk, yuk, yuk. Siapa yang paling baru saja di Indonesia? Yang paling sebentar? Abbas. Oh, Abbas. Berapa lama? Abbas. Sekitar 8 bulan. 8 bulan, tapi bahasa Indonesia udah lumayan bagus ya, luar biasanya Abbas. Coba 19 keluarga. Kita tanya, ini yang paling lama, yang paling baru, siapa yang paling terkenal di Indonesia? Di sini yang paling tahu siapa? Tau Li? Li. Nah tuh Li, sini maju. Kita tes. Oke, tes. Lu kan mantan boy band, katanya lu lebih kaya daripada gua. Lu buktiin kalau sepatu lu asli. Lu dia kan bilang tadi kalau boy band gua kan. Tapi emang sepatu lu pernah pakai sepatu palsu lu? Saya setahu saya asli. Buktikan. Ini ya. Tunai sel kalau membuktikan. Sepatu kalau dilempar itu balik lagi begini itu berarti asli. Nih ya. Oh. Palsu. Vincent palsu. Asli. Dua kali lempar. Ayo, Orly.
Ini kayaknya palsu bahannya nih. Dari bahannya coba, dari bahan kita coba. Oh. Dari bahan coba nih. Nih kalau dari kulitnya oke, menurut lu Desta. Coba lempar dulu. Oke, dua kali lempar, dua kali lempar. Tenang dulu. Coba. Nih ya. Ya. Dua kali lempar. Oh, Tunggu. Itu paling penting. Mukanya senuk loh, mukanya senuk. Ada jeruk lagi. Oke, baiklah. Kurang apa rasanya kalau mereka main kesini gak kita tantang, Vince. Kita tetap bermain di Tonight Challenge. Berapa jago kalian dalam berbahasa Indonesia? Kita tes. Sebentar, Pak. Ya? Boleh minta sepatu saya? Kita mau tahu kosakata Indonesia kalian, perbendaharaan kata-kata kalian sudah sampai sejauh. Kita akan merangkai kalimat masing-masing, sebutkan satu kata contoh ya. Gua main sama Vincent nih. Saya mau pergi ke pasar karena ibu menyuruh aku untuk membeli sesuatu. Nah, kayak gitu ya. Oh. Ujungnya sampai ada yang gagal, berarti dia yang kalah. Oke? Okay? Siap dari gua dulu terus langsung muter ya. Yeah. Muter banyak ya orangnya ya. Oke. Okay, jadi temanya bebas. Buku tulis untuk belajar Indonesia bersama. Tatar ngaco banget nih. Buku tulis untuk belajar Indonesia bersama tuh kata kalimat apa? Sini, Bapak yang di sini dulu deh. Oke, gua situ ya. Sini Bapak langsung putar ya. Saya kan guru sebagai guru. Coba ya. Heran susah. Bapak penyabar orangnya ya, Pak. Ini mati di sini dulu nih ya. Ayo, coba. Dari Bapak aja langsung. Dari lu langsung. Oh, dari gue. Ya. Sekolah menyinya. Menyanyi. Menyanyi. Bersama. Kalau menyanyi bersama. Oke, okay. Kalau menyanyi bersama. Bersama teman, teman. Teman-teman. Dua kata. Iya benar, okay. Teman. Kalau menyanyi bersama teman. Teman. Teman-teman. Saya. Kalau menyanyi bersama teman-teman saya. Tapi. Tapi. Laper. Laper. Ya, laper. Ingin. Sekali. Makan. Di. Sekolah. Dan? Carlos. Dan Carlos. Gak boleh nama. Ayo, oh iya tadi lupa pernah tadi. Gak boleh nama. Dan? Dan saya. Dan saya. Saya. Bersama. Teman-teman. Saya. Bersama. 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 Dan saya bersama. Lupa. Teman-teman. Dan saya bersama lupa. Fokus sama. Dan saya bersama sama ibu. Ibu, nah ibu. Ini nyamuk nih bersama ibu. Namanya? 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 Melanie. Melanie. Dan? Papanya. Lu dan dulu gua ajak. Dari tadi lu dan dulu lu. Enak banget lu dan dulu lu. Kalau nggak dan saya. Enak banget lu. Kata sambung doang. Oke, dan? 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 Saya. Ini matinya mah di lokal. Matinya mah di lokal nih, terakhirnya malah bagus. Sebentar untuk Abbas, Ling-Ling, Lee, Tyson, Carlos, dan juga Suzuki ya, juga Maya ya. Ini adalah sebuah tontonan, sekali lagi tontonan masa kini, tontonan yang belum pernah ada ya. Yeah. Bagaimana cara bukan. Culture shock-nya yang ditampilkan di sitkom ini. Terus apalagi Tara di sitkom ini yang gini. Beda lagi dengan sitkom lainnya. Kenapa kita harus nonton satu karena gini, banyak sekali sekarang orang yang ingin belajar bahasa luar. Banyak sekali program-program yang membuat akhirnya belajar bahasa luar. Yes. Kenapa sih kita mesti belajar bahasa luar padahal bahasa Indonesia itu sangatlah indah. Dan orang-orang internasional apa yang datang ke Indonesia? Karena gini, intinya cuma satu. Kalau lu tahu betapa indahnya Indonesia, lu gak akan pernah tahu lagi yang namanya galau. Wih. Gua ngomong apa sih, Pak? Gak tahu lu juga. Makan. Makan. Di. Bersama. Dan. Iya. Makan bersama dan apa? Saksikan kelas internasional setiap Sabtu. Saksikan kelas internasional setiap Sabtu dan Minggu. Jam 17.30. Di Net Televisi Masa Kini. Betul, ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa selanjutnya kita akan ngobrol lagi. Kita akan berikan informasi-informasi bermutu tinggi. Tetap di Tonight Show.
Udah siap-siap foto ya. Lu kayak dulu.